ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri, dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Kemudian yang kedua, ketua panitianya, saudara HU. Yang ketiga, sekretaris panitia, saudara A. Yang keempat, saudara MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan. Yang kelima, saudara SL untuk penanggung jawab acaranya. Dan saudara HI, ya, ini sebagai kepala seksi acara. 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Jangan lupa subscribe ya!